Oke, sekarang kita lanjut buat obstacle-nya atau rintangan-rintangannya. Rintangannya bisa kita bikin dari sprite yang dikasih warna ya. Jadi nanti kotak-kotak. Kayak gini aja, langsung kita kasih warna nih ke color palette-nya. Cara ganti warnanya nih gini, gini, klik-klik aja. Misal yang ini. Nah, bikin rintangannya. Bebas ya, tiap orang pasti beda-beda. Bisa kita copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Kita atur-atur si obstacle ini. Nah, misalnya kayak gini, kita kasih si obstacle ini behaviornya solid. Jadi kalau misalnya nggak solid nih ya, misalnya nih belum dikasih behavior solid, bolanya itu bakal tetap jalan nembus si obstacle-nya, kelihatan kan? Nah, kalau misalnya kita kasih solid behavior, kita tambahin solid. Kalau misalnya tadi kita ngecopy ya, ini kan di copy tadi cuman satu obstacle-nya. Kita masukin behavior ke salah satu, nanti otomatis semuanya bukan eh semuanya bakal jadi solid juga. Keempat ini ya. Nah, sekarang kita coba. Si bola bakal kalau tadi nembus, kalau sekarang enggak kan? Dan dia cari jalan yang terpendek. Sampai di sini dulu, silakan dicoba. Nanti kita lanjutkan dengan video lainnya.